Kebanyakan kuih muih yang menjadi manisan dalam cuadah berbuka puasa pasti rasanya manis. Dah nama pun manisan kan? Tapi di selatan Thailand, khususnya di wilayah Pattani, kuih iteh dikatakan sesuai dijamah oleh pesakit diabetes kerana rasanya yang kurang manis. Dan uniknya, bahan yang digunakan bagi membuat kuih ini adalah daun mengkudu. Daun mengkudu? Tak pahit ke? Itulah rahsia kuih iteh yang menggunakan daun herba ini. Daun mengkudu atau dikenali kemudu oleh masyarakat tempatan akan dijemur sehingga kering dan kemudian dikisar halus. Proses menjemur boleh memakan masa sehingga berminggu-minggu juga. Antara bahan lain yang digunakan adalah tepung beras pulut dan gula melaka. Di Pattani, antara yang membuat kuih iteh pada bulan puasa adalah Weh Siti Minah Weh Hama. Katanya, ia hanya dibuat khas untuk Ramadan walaupun terdapat permintaan pada bulan lain. Jangan mentuk duk panggil tepung iteh tak. Tapi kalau orang ikut kapung tu, orang ikut jambu dia panggil segang ke kapo orang jambu. Ada ikut yang wak dia biasa wak. Pahlawan tak ada wak. Sini so Pak. Kalau dalam bulan puasa, Weh Siti Minah akan menggunakan 16 kg tepung beras pulut sehari bagi menampung permintaan pelanggannya. Kebanyakan yang menggemari kuih ini adalah generasi yang sudah berusia. Mungkin sebab memori dulu-dulu kot. Makan biar botol lah. Biar tak botol tak ada. Baru tak jual. Sebab apa makan tu boleh botol tu? Makan tengok ini kau bagi tak dulu. Ni orang tak buat, nanti orang tak panas tu. Orang jambil orang dulu tu buat. Tapi sekarang ramai juga golongan muda yang menggemarinya tau. Sebungkus kuih iteh akan dijual kira-kira RM2.40. Rupanya macam dodol. Tapi apalah agak rasanya kan? Nak tahu? Jom kita berpuasa di Pattani.